Oke, sekarang Miss Evi mau tanya satu-satu. Nggak apa-apa, teman-teman ceritanya nggak usah banyak-banyak seperti kakak tadi ya, sedikit aja. Kemarin tentang yang menanam bayam tuh atau tanaman di rumah banyak nggak, warnanya apa aja ya? Coba Miss Evi tanya sama Miss Nilo dulu deh. Contohnya nih, coba Miss Nilo jangan pergi. Wah, ngikutin teman-teman nih pada pergi. Ayo, Miss Nilu, gimana itu di luar ada tanaman nggak? Ini kemarin yang TKA nanam bayam udah tumbuh nih, Miss. Bayamnya sudah tumbuh. Miss Nilu punya bayam sudah tumbuh. Ada berapa, Miss? Dihitung, Miss, dihitung. Banyak nih, kecil-kecil, banyak. Iya, wah. Terus cerita lagi dong, di luar ada tanaman apa lagi, Miss? Warnanya Ini apa, Miss? kebetulan di sebelahnya Miss Yul ini ada itu kolam renang, kolam renang, Kolam renang. kolam ikan. Sebelahnya Miss Yul ada kolam ikan, ada tanamannya banyak banget. Jadi kalau Miss Yul masuk di kelas ini, nggak nyalain AC sih, pagi-pagi aja kalau panas. Jadi Miss Yul buka jendela, terus bisa melihat banyak tanaman di dari kaca nih, dari kaca jendela nih. Wow, udaranya suasananya sejuk, jadi bisa menikmati tanaman setiap hari di sekolah, Miss Evi. Oke, warnanya apa aja, Miss? Warnanya, Miss? Ini ada pohon ketapang nih, sebelahnya yang gede ini. Pohon ketapang warnanya hijau, tapi daunnya ada yang coklat-coklat tuh, yang sudah mau kering. Oh. Terus macam-macam lagi, ada bunga sepatu warna oranye. Wah, keren banget. Pohon pandan, warna hijau. Wah, macam-macam nih, Evi. Ada cabai juga, ada cabai. Wah, cabenya hijau atau merah, Miss? Ada yang hijau, ada yang merah. Wah, kalau makan gorengan tinggal petik ya, Miss. Ya. Isi lu rasa gorengan. Wah, keren nih, menjaga. Isi lu rasa buah-buahan biar sehat. Wih, hebat nih, menjaga kondisi tubuh supaya slim, slim, slim. Ya, seru banget nih, misalnya sih kalau anak-anak sekolah banyak banget tanamannya. Ini belum di taman belakang loh, ini masih yang deket sekolah kita. Di taman belakang masih banyak juga yang ada itunya, kepurannya. Ada buat gazebo, buat kita main-main di situ, Miss Evi. Ya, oke. Terima kasih Miss Nilu sudah cerita nih. Sama-sama, Miss Evi. Sekarang Miss Evi mau tanya ke nanti teman-teman yang Miss Evi minta tolong cerita, boleh ceritain ya di rumah ada tanaman apa. Coba Kakak Isabella. Isabella, cerita dong di rumah Mama tanam apa tuh? Bunga. Bunga. Bibi. Rumput. 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 Rumput mah nggak ditanam. Rumput. Warna bunganya warna apa? Hijau atau biru? Pink. 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 Oh, Kakak suka siram tanamannya nggak? Suka. Suka. Iya. Pagi atau sore? Pagi. Pagi. Okay. Dikasih sinar nggak? Dikasih matahari nggak? Kasih. Kasih. Oh, kalau sudah berbunga boleh dikasih ke Miss Evi? Kasih. Warna apa buat Miss Evi? Kakak. Warna apa buat Miss Evi bunganya? Pink. Kalau buat Miss Nilu? Tidak. Tidak. Kasihan, sedih Miss Nilu nanti tidak dapat bunga. Miss Nilu dapat bunga warna apa Kak tuh? Miss Nilu sedih. Miss Nilu bunga warna apa? Pink. Pink juga. Oke, okay. Nanti kita kasih Miss Nilu sama Miss Evi bunga ya. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih Isabella. Ih, keren nih. Ih, teman-teman juga lihat tuh di bajunya Isabella juga bunga-bunga itu. Bunga warna apa itu Kakak? Ini warna apa Kak? Ini pink, ini warna apa? Putih. Yellow. Yellow. Ini warna apa? Satu lagi? Purple. 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 Yeay, thank
thank you Isabella udah ceritain. Teman-teman, ternyata kakak Isabella punya banyak tanaman di rumah juga. Terus disiram, dikasih sinar matahari. Wah, keren nih. Sekarang Miss Evi tanya ke Selin. Ayo Selin cerita. Mama, mama lihara apa nih? Tanamannya nanam apa nih? Mama tanam mangga, Miss. Ada mangga, ada apa lagi? Ya banyak, Miss. Tapi lupa namanya. Wah. Saking banyaknya lupa. Terus di Dabuaya terus ada aglonema. Wow. Janda bolong. Oh, ada janda bolong. Iya, Miss. Bajunya bolong-bolong. Wis keren. Masuk angin tuh ya. Ada bunga warna pink, Miss. Wow. Ada kamboja. Wis banyak banget. Banyak, Miss. Nanti aku fotoin ya, Miss. Asik. Terima kasih Selin. Keren nih Selin. Wah. Wah, teman-teman, Selin ternyata enggak kalah banyak tanamannya seperti orang jualan tanaman tadi. Aduh, keren banget. Terima kasih Selin sudah cerita tanaman di rumah. Miss Evi tanya ke Karisa. Coba Karisa ceritain dong tentang tanaman, boleh silahkan. Ada pohon mangga. Pohon mangga. Ada pohon mangga. Terus? Ada pepaya. Terus? Ada jembatan. Terus? Kiki. Ada pohon kunyit. Warnanya apa aja tuh daunnya? Ini hijau. Hijau semua? Nggak ada yang coklat? Ada kayu coklat. Lagi dong. Bayamnya udah numbuh belum bayamnya? Udah disiram belum? Kemarin sudah. Kemarin sudah. Terus udah numbuh belum? Belum. Belum. Wah, harus dijaga ya. Minta tolong Miss Evi ya supaya numbuh ya. Oke? Okay? Ya. Miss Evi di sini bantu doa aja ya. Gak bisa bantu siram. Oke. Okay. Jadi yang bantu siram Karisa, tapi Miss Evi di sini bantu doa. Nggak mungkin dong Miss Evi siram bawa air ke situ ya. Oke deh Karisa. Ih, Karisa tanamannya banyak juga nih. Thank you. Sekarang Miss Evi tanya ke Clea. Ayo Clea, gimana bayamnya, numbuh nggak, ada disiram belum? Mama tanam apa lagi? Kalau di rumah Clea nggak terlalu banyak, Miss. Okay. Cuma ada pohon cemara sama bunga, warna bunganya warna pink sama bayam. Wah, ada pohon cemaranya besar atau kecil, Clea? Sedang, Miss. Sedang. Sedang. Wah, seneng banget. Hijau. 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 Warnanya hijau. Ada berapa pohon cemaranya, Clea? Dua nih. Ada dua. Terus bayamnya siapa yang kasih siram, Mama atau Clea? Atau Clea bantuin? Mama, Miss. Mama, Miss. Mama. Clea bantuin enggak? Bantuin. Bantuin. Bantuin, yeay. Wah, seneng banget nih. Wah, Clea nanti lihat-lihat ya kalau bayamnya sudah numbuh. Kasih tahu Miss Evi sama teman-teman ya, boleh? Iya, Miss. Oke, thank you, Clea. Sekarang Miss Evi tanya ke Richel. Cel, gimana Cel tanamannya, Cel?
Malika ada berapa? Ada banyak. 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 Tanaman siapa yang nanam? Siapa yang nanam? Ada apa aja? Ada lidah buaya. Ada. Ada daun-daun hidung. Banyak. Oke, warnanya apa aja? Kasih tahu Miss Evi. Miss Evi nggak bisa ke rumah Risel nih. Warnanya apa aja, Cel? What? Itu ada. Warna apa? Pink. Oke. Pink. Apa lagi? Pink. Pink, selain pink apa? Apa lagi? Itu warna apa tuh? Itu warna apa? Green. Apa ini? Apa? White. Ada white-nya. Yeah. Oh, ada white-nya. Wah. Wah, oke. Cel. Mbak. Mbak. Bayamnya udah numbuh belum, Cel? Bayamnya udah numbuh belum? Numbuh. Iya. Belum juga lah. Iya. Kita siram nggak? Iya. Oh, siram. Iya, Wak. Mana Risel? Sini dulu. Loh, apa itu? Cel, jangan ambil-ambil. Udah duduk aja, Cel. Hanya cerita aja, Cel. Risel ambil apa? Waduh, teman-teman Risel ambil apa ya? Suaranya. Apa itu? Apa, Cel? Apa itu, Cel? Itu buat apa? Ini, Cel. Oh, buat apa itu cup-nya? Gelasnya buat apa? Cangkirnya buat apa? Oh, awas jatuh. Nanti kelontrang-kelontrang. Oke, deh, Cel. Richel bikin menara tinggi tuh dari cup-nya. Oke, thank you, Richel. Sekarang Miss Evi tanya ke Jojo. Jojo. Jojo, gimana tanamannya, Jo? Ama sama Mama tanam apa nih di rumah, Jo? Tanaman di mana? Tanaman Jojo numbuh enggak? Belum, Miss. Belum. Jojo. Jojo kemarin udah dikasih siram belum? Jo, Udah, Miss. Yang siram Jojo atau Mami atau Ama? Jojo, Miss. Jojo. Mami sama. Oh, sama Mami. Mami juga siram ya sama Jojo ya? Iya. Iya. Ih, ngantuk mau tidur nanti dong. Tidurnya nanti. Yuk. Teman-teman, wah, oke, thank you Jojo. Wah, Jojo ternyata juga suka bantuin nih. Kasih siram bibit bayamnya. Teman-teman, termasuk Jojo nanti kalau sudah numbuh bayamnya, kasih tahu Miss Evi ya kalau bisa dihitung. Tapi punya Miss Nilo tadi duluan nanem tuh. Banyak jadi enggak bisa dihitung ya.